Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, dan ketemu lagi sama Mimin Awi. Kali ini Mimin akan mereview chapter 275 dari manhwa Miss Nine Doctor. Setelah memasukkan hasil yang mereka peroleh di alam rahasia Tianwu, Jun Jiu meminta agar Yun Hyo serta yang lain agar segera meninggalkan alam rahasia Tianwu. Sebab Jun Jiu tidak ingin mereka bertemu dengan tahanan surgawi yang sedang memburu Jun Yun Shui. Sementara Jun Jiu sendiri akan tetap tinggal untuk melihat hasil yang diperoleh Jun Yun Shui. Yun Kyo dan yang lainnya menolak untuk pergi karena mereka ingin melihat hasil yang dicapai oleh Jun Yun Shui juga. Jun Jiu pun tidak bisa berbuat banyak untuk hal ini dan membiarkan mereka untuk sementara waktu. Jun Yun Shui akhirnya datang dan cukup terkejut karena melihat Jun Jiu masih hidup. Jun Jiu pun berkata, tentu saja dirinya masih hidup, sebab dia tidak akan mati semudah itu. Jun Yun Shui pun menjadi lebih bersemangat. Dengan masih hidupnya Jun Jiu, Jun Yun Shui kini bisa membunuh Jun Jiu dengan tangannya sendiri. Jun Yun Shui pun meminta mereka yang masih waras untuk lekas pergi jika memang tidak ingin menjadi musuhnya. Yushin yang wajahnya rusak karena serangannya sendiri menyalahkan Jun Jiu dan berniat membunuh Jun Jiu. Untuk itu dia mengeluarkan sebuah ancaman, siapapun yang berdiri bersama Jun Jiu akan menjadi musuh sekte medisnya. Staying up when I go out, you gotta.